Oke, kita pakai Project Java dasar saja ya. Semuanya bisa melihat screen yang saya tampilkan ya. Ada yang nggak melihat atau kurang jelas atau belum tampil, bisa melihat ya. Oke. Ya, di sini kita bikin paket ya, karena paket baru di project Java dasar. Kita melanjutkan ini aja. Klik kanan New Java Package. Ya, misalkan kita bikin paketnya namanya latihan string. Oke. Nah, nanti apa saja sih yang akan kita buat? Mengenai string ya. Ya. Nah, di sini ada string hi sama dengan hello world. Nah, kemudian ada mengetahui panjang string, kemudian mengambil karakter dari sebuah string ya. Kemudian ada apa namanya? Oke, di sini saja yang ini ada perbandingan ya, membandingkan string. Oke, langsung aja. Misalkan kita bikin string, bikin kelas Java kelas baru. Namanya misal contoh string. Oke. Nah, misal kita mendefinisikan sebuah string namanya string str misalnya. Misal belajar Java dasar. Oke. Nah, kalau kita mau memanggil string kan simple ya, tinggal misalkan kita pakai sistem titik out titik print TLN. Kita panggil stringnya str. Nah, kalau kita mau tahu nih panjang stringnya berapa, itu pakai length titik length. Nah, misalkan kita tambahkan di depannya panjang string ya, panjang string sama dengan kita coba jalankan. Ya, menurut saya ini lebih lebih ringan daripada NetBeans 7, NetBeans 8 ya. Bagi NetBeans 8 saya berat berat banget ya. Nah, ini saya sambil ngerekam, bisa kalau sambil ngerekam agak agak berat. Oke, ini saya memanggil string, contoh memanggil string. Nah, ini panjang string. Panjang stringnya ada 18 ya. Ini bisa dihitung sendirilah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ya. Jadi spasi juga termasuk string ya. Spasi termasuk, bukan string, maksudnya spasi termasuk karakter. Dipanggil juga. Ya, misalkan mengambil karakter tertentu, kita bisa pakai charArt, str titik charArt. Nah, misalkan kita ngambil yang posisi ketiga. Nanti yang posisi ketiga tuh berarti kan ngitungnya dari 0 ya.
0, 1, 2, 3, harusnya A. Harusnya A, coba kita jalankan. Nanti setelah char art kita coba yang substring yang sering kita pakai nanti, yang sering dipakai. Nah ini kelihatan ya, jadi ya ini A memanggil indeks yang ketiga, ngitungnya dari 0 ya, 0, 1, 2, 3. Kalau kita manggil yang ke 0 nanti yang keluar adalah B. Oke, ya, udah betul ya B ya. Oke, selanjutnya kita ya, jadi saya ulangi tadi videonya berhenti. Jadi di sini ada fungsi length ya, panjang dari sebuah string, kemudian ada char art mengambil karakter tertentu. Kemudian ini bukan panjang string, ini mengambil bill beberapa karakter sesuai dengan indeks yang ditentukan. Oke. Kemudian kita sudah coba is empty berat. Ini beratnya nih karena sambil Google Chrome-nya banyak yang dibuka nih, saya close-closein dulu. Selanjutnya fungsi concat ya. Untuk fungsi concat itu menggabungkan, coba kita panggil plus concat. Concat, sorry, berarti str titik concat. Ya. str titik concat dengan str 1, coba hasilnya gimana? Oke, nah ini fungsi concat ya, jadi menggabungkan. Jadi str yang pertama itu kan belajar Java dasar ya, terus di rumah aja. Nah ini kan kenapa nggak ada spasi, karena digabungnya nggak pakai spasi. Nah kalau mau kita gabung pakai spasi, kita coba kontrol spasi fungsinya, bisa nggak ya kalau seperti ini. Oh bisa ya, jadi ini spasi. Pertama str, str kan isinya belajar di Java dasar, ditambah spasi, ditambah ini di rumah aja. Nah bisa ya, jadi belajar Java dasar terus ini spasi di rumah saja. Jadi concat itu menggabungkan dua file. Oke. Kemudian ada replace ya. Replace. System titik out titik print ln, kita coba replace. Contoh replace. Misalkan plus str titik replace. Nah, karakter yang pertama char alt. Nah, char alt misalkan kita mau ganti yang tulisan Java-nya diganti jadi
Kotlin misalnya. Kita coba berubah nggak? Nah, bisa ya. Jadi kata-kata yang mau kita rubah, misalkan nih belajar Java dasar, kita rubah menjadi belajar Kotlin dasar. Oke, refresh sudah. Kemudian index of, coba index of. Nah, nanti kalian bisa coba-coba lagi ya. Mungkin saya langsung ke ini aja, to lower. Coba index dulu ya, index of. Index of, kalau index of str titik index of. Coba. Index of 0. Index of sebentar, index of di sini fungsinya untuk mengubah format atau mengetahui indeks dari sebuah substring. Oh, gini. Jadi kita misalkan substringnya misal Java. Si Java ini ada di indeks keberapa gitu ya. Coba Java. Oh, C-nya besar ya. J-nya aja coba kita C ini aja. Kita pengen tahu karakter J ada di indeks ke berapa gitu kan. Nah, ada di indeks ke 8. Ini ya. Nah, ini. Oke. Selanjutnya 2 2 lagi kita coba paling 3 lagi. To lowercase sama up to uppercase sama trim. To lower case str, berarti kalau to lower case semua tulis semua string itu akan dirubah ke huruf kecil. Kebalikannya dengan to upper case. Kalau to upper case semua akan dirubah ke huruf besar. Oke, nanti yang kitab yang saya praktekkan di sini dibuat tugas ya. Jadi nanti untuk tugasnya bentuknya laporan saja, laporan Word. Kalau sebelumnya kan kemarin ada laporan Word sama source code ya. Nah, nanti cukup laporan saja berupa Word saja nanti. Nah, nanti saya tambahkan di e-learning. Nah, ini merubah ke huruf kecil semua, yang ini merubah ke huruf besar semua. Satu lagi trim. Oke, saya kasih contoh satu lagi adalah trim. Trim itu motong, motong, motong apa ya? Motong karakter spasi. Ini sering dipakai juga. Misalkan kita trim ya. Nah, misalkan satu lagi saya bikin string. New normal. Spasi, spasi, spasi. Nah, kita panggil str. Sorry, jangan 32 aja. New normal, spasi, spasi. Spasi, new normal. Kemana-mana. Oh, dia memotong spasi ya. Jadi ini enggak usah. Nah, ini kan kalau kita cek ya, panjang karakternya kan misal new aja, new. Kalau new itu ada 4 panjang string, maksudnya panjang string.
Nah, kalau kita pakai trim terus kita kita tambahkan length, itu nanti panjang stringnya jadinya 3 karena spasinya itu dipotong. Nah, ya, jadi panjangnya 3 bukan 4. Harusnya kan 4. Harusnya 4. Tapi kalau kita nggak pakai trim, dia nanti panjangnya jadi 4. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi fungsi trim. Oke, itu mengenai string ya. Nah, kita akan lanjut mengenai studi kasus ya. Mengenai studi kasus materi percabangan. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini kita bahas mengenai string ada 15 menitnya. Bikin project baru. Misalkan file new project. Nah, ini kalau pas bikin baru project baru di NetBeans yang baru nih ada dua pilihan ya, Maven sama Gradle. Coba yang Gradle aja deh, yang Gradle. Nah, nanti kalau kalian mau pakai Java apa NetBeans 7 nggak apa-apa ya. Ini saya lagi nyobain yang baru sih, NetBeans 12. Ya pakai yang Gradle aja, soalnya kalau Gradle biasa saya pakai di Android Studio juga. Nah, kalau yang NetBeans 11 ke atas, mungkin di NetBeans 10 juga itu memerlukan koneksi internet ya. Memerlukan koneksi internet. Jadi tadi ada pilihan, ada dua pilihan, ada Gradle sama Maven. Kalau Maven tuh jadi ada library-library tertentu yang diperlukan untuk di Java-nya itu kita bisa manggil script. Ya mungkin nanti di pemrograman Java lanjut ya, kalau masih saya yang mengajar untuk penggunaan Maven, kemudian penggunaan Gradle ya. Oh, cukup lama juga. Oke. Di sini, nah kalau yang Java baru ini harus ada ininya, harus ada main projectnya. Misalkan studi kasus kasus pemilihan. Nah, nanti ini aja studi kasus nama. Nanti untuk tugas gini aja ya. Nama project, kemudian nama masing-masing. Ya, studi kasus ini nama masing-masing. Nah, kalau di saya kan nih NetBeans 12 seperti ini. Nah, yang main class name-nya nggak apa-apa dimasukin dulu karena soalnya kalau dihapus nggak bisa. Coba kalau dihapus. Bisa nggak? Oh, nggak bisa ya? Oh, bisa, bisa. Main class name-nya dihapus aja. Jadi nanti nama project-nya misalkan studi kasus Rosidin. Nah, hanya saja nih kalau NetBeans 12, NetBeans 11 harus koneksi internet, harus ada koneksi internet. Oke ya, jadi di sini saya ada beberapa contoh soal ya yang bisa buat kalian untuk latihan di rumah dan sekaligus tugas ya di e-learning ya. Jadi mulai dari menentukan bilangan genap, kemudian menentukan huruf vokal, kemudian ada if tunggal, if bercabang, if ganda, if bercabang, kemudian ya ini banyak juga nanti nggak tahu kita nanti dapat berapa nomor nih. Di sini soalnya sih ada 9. Ya nanti saya dapat berapa soal kalian lanjutkan ya.
Sudah selesai belum nih? Oh, masih. Belum. Masih loading. Belum. Masih loading muter-muter terus nih. Nah, jadi nanti setelah apa namanya? Studi kasus mengenai percabangan. Nanti ada looping. Ada looping ya. Kemudian ada desain untuk membuat aplikasi toko ya, membuat aplikasi toko roti. File Ya udah bangun satu bang. new project, Berdiri mama. pilih yang Cok dia turun. Java with Trader, Java application, next. Download and active, next. I accept. Install. Harusnya cepat sih downloadnya. Tapi tadi yang di laptop saya yang Netbean 12, Netbean versi 12 di laptop saya gak udah selesai sih. Ini buat cadangan aja. Atau kita pakai ini aja. Finish. Ya. Ya tadi lamanya di sini ya. Activating Groovy. Activating Groovy. Jadi kalau kalian mau coba untuk menggunakan NetBeans 12 ya, ini cara-caranya. Misalkan tadi nama projectnya adalah Studi Kasus Rosidin contoh ya. Nah kalau di NetBeans 7 juga sama. Main kelasnya dikosongkan saja, terus finish. Oke, kita tunggu. Ini saya menjalankan di server. Oke, selesai ya. Finish. Nah, nanti seperti ini ya. Jadi mungkin karena koneksi internet tadi punya saya lama yang di laptop NetBean-nya. Ini saya close aja lah NetBean yang di laptopnya. Saya menjalankan NetBean yang di server saja ya. Ya, finish. Taruh nggak bisa dipinis kenapa nih? Oh mungkin mainnya ya, mainnya coba mainnya harus dimasukin. Oh iya, mainnya harus dimasukin. Nah nanti ini bisa dihapus aja sih, kalau misalkan mau dihapus ya di delete aja lah ya, di delete aja, kita ini belum perlu karena kita nanti mau bikin beberapa package di sini. Oke, kita hapus saja. Ini saya gedein. Nah, di sini klik kanan tadi Java Package ya, Java Package. Nah, ini saya mencoba yang baru pemilihan. Nah, pertama kita mau bikin bilangan bulat tersebut apakah genap atau ganjil ya. Baik, oke. Menggunakan if tunggal kemudian if ganda. Oke, kita coba yang if tunggal dulu.
Oke, bikin Java kelas baru. Java kelas baru, kemudian pilih yang Java main kelas. Namanya adalah genap. Bilangan genap. Nah, kalau bilangan genap itu bilangan apa ya? Bilangan yang habis dibagi dua. Berarti misalkan 4 dibagi 2 itu kan 2, sisanya 0. Nah, kalau sisanya 0 berarti dia bilangan genap. Oke. Menentukan bilangan genap. Nah, kita pakai scanner. Scanner inputan. New scanner. System. System in ya. System in. Oke. Kalau pakai server ini lumayan cepat ya. Nah, kemudian system titik out titik print. Misalkan kita input bilangan bulat. Nah, nanti di sini integer bilangan misalkan sama dengan inputan titik next in. Oke. Nah, if bill mod 2 sama dengan 0, ini artinya semua bilangan yang dibagi 2 sisanya 0. Maka system titik out titik print bill adalah bilangan genap, else bilangan ganjil. Nah, ini udah langsung ke if ganda ya. If ganda berarti kalau dia apa namanya dibagi dua sisa nol, habis dibagi dua bilangan genap. Kalau masih ada sisa, misalkan 5 bagi 2 masih ada sisa 1 kan. 5 bagi 2, 2 sisa 1 itu masuk bilangan ganjil. Oke, kita coba running. Nah, ini kalau simbol gradle nih di sini gambar tikus ya. Nanti sama sih kalau di Android Studio juga. Seperti ini. Ini ada warning, warning apa nih? Nanti bebas aja kalau mau pakai NetBeans berapa tuh? 7 juga masih bisa. Oke, ini saya salah masukin kayaknya. Berarti coba ini ditaruh di atas. Tadi belum tampil ya untuk bilangan genap bulatnya ya. Coba. Oh, berarti ini taruh di atas. Di atas. Ini taruh di atas. Nggak keluar ya. Input bilangan bulat belum keluar di sini. Sistem titik out printnya belum keluar, tapi langsung minta inputan. Kalau saya input 6,
baru keluar ya. Wah, ini rada agak aneh juga nih. Agak aneh. Harusnya keluar dulu ini kan. Coba saya ini komentarin dulu. Saya tutup. Tapi kalau di NetBeans 7 sih harusnya nggak masalah langsung ya. Coba saya langsung seperti ini. Oh iya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau di NetBeans 12 mungkin ini kayak JDK-nya ya. Jadi ini kan JDK-nya 11. Harusnya kan ada keluar ini dulu nih input bilangan bulat. Nah, ini langsung minta inputan. Coba kalau saya input 4 di sini ya, 4. Oh, nggak ada inputan di sini. Berarti gini aja. Dibuka lagi. Ya, intinya adalah ketika kita menjalankan, nanti dia ada inputan, minta inputan. Kita input. Misalkan kita input 8. 8 enter. Nah, 8 adalah bilangan genap. Cuman nih aneh ya. Aneh. Nah, mungkin kita bikin satu lagi deh yang pakai GUI. Pakai GUI ya, pakai frame. Ini saya nyoba, baru nyoba nih NetBeans 12, tapi kalau yang NetBeans 7 harusnya normal ya. Misalkan frame genap, saya bikin namanya frame genap. Nah, di sini kita tambahkan input bilangan genap. Oke, nanti ada text field. Di sini kita text angka lah. Ini kita set aja dulu 0. Kemudian leading right. Input bilangan, oh bukan bilangan genap, input bilangan bulat. Karena kita kan mau mencari itu bilangannya genap atau ganjil gitu kan. Oke. Terus proses. Ini nanti kalau desain mah bebas ya. Mau dibikin desain yang bagus atau gimana. Oke, kita ganti namanya button process. Kita klik 2 kali. Nah, misalkan, oh satu lagi adalah satu lagi kita pakai label. Nanti kalian bisa praktekin pakai NetBeans 7 aja, nggak apa-apa ya. Di sini kok tadi rada aneh, outputnya nggak keluar ya. Outputnya nggak keluar. Ini misalkan label hasil. Outputnya tadi nggak keluar. Ini yang di net, ini saya NetBeans yang di laptop saya. Oke, klik 2 kali proses. Nah, sama kita manggil ini ya. Misalkan ini di copy aja. Integer bilangan. Nah, untuk bilangannya berarti kita konversikan dulu integer titik parse teks angka titik get teks. Nah, ini nanti kita panggil pakai label hasil titik set teks. Oke,
Ya, jadi nih source code-nya. Pertama, bill itu adalah mengambil nilai dari teks angka. Kemudian kita bandingkan. Jika bilangan dibagi dua, bilangan yang diinput dibagi dua, sisa 0, maka dia bilangan genap. Kalau enggak, kalau sisanya tidak sama dengan 0, dia bilangan ganjil. Oke, kita langsung jalankan. Dikompil dulu mungkin. Kalau sudah dikompil, kita running file. Oke. Runningnya keluar ya, ada ya. Oke, ini running file. Input bilangan, misalnya 6. Ya, 6 adalah bilangan genap. 5. 5 adalah bilangan ganjil. Oke. Tuh. Nah, ini ya seperti biasa dibikin set title gitu kan. Set title menentukan bilangan genap. Terus set location relatif to nol ya. Oke. Jadi tuh untuk menentukan suatu bilangan itu termasuk genap atau ganjil. Selanjutnya yang kedua, buatlah aplikasi yang menerima inputan sebuah karakter, kemudian menuliskan huruf vokal jika karakter tersebut merupakan salah satu dari huruf vokal. Nah, berarti yang termasuk ke huruf vokal itu A, I, U, E, O. Ya, A, I, U, E, O. Oke, kita langsung buat aja lah di frame. Jframe form aja ya, langsung jframe form aja. Misalkan frame huruf vokal. Oke, nah nanti kita buat di sini input huruf vokal. Nah, nanti kita masukkan lagi text field-nya. Text vokal. Text huruf aja lah. Text huruf. Oke, kita misalkan kosongin dulu hurufnya ini. Terus seperti biasa masukin button namanya proses ya. Proses. Ini kita ganti namanya jadi button proses. Nah, kemudian ini adalah hasil. Nah, nanti apa namanya? Kita bisa pakai fungsi to lowercase atau to uppercase. Kalau to lowercase itu tadi supaya hurufnya kecil semua, atau to uppercase supaya hurufnya besar semua. Oke, ini dikasih nama label hasil. Oke, mungkin nanti kita nyoba sampai dua nomor dulu aja ya. Nyoba dua nomor dulu. Nanti kalian coba dulu sendiri ya, melanjutkan. Nah, di sini char ya, char, sorry. Char karakter, karakter misalkan. Sama dengan teks huruf titik get text, tapi ini kayaknya nggak bisa deh, dia bacanya string. Mungkin ini string aja lah, string karakter. If karakter, if karakter. Nah, kita mungkin dibikin ke kecil semua ya, to lowercase ya. Jadi kalau misalkan di inputnya besar, dia ngecil, otomatis jadi ini dibacanya kecil. Karakter to lowercase equal
ignore cache atau pakai ini bisa, bisa a. Jadi kalau ada equal ignore cache nggak usah pakai to lower cache. Jadi entah itu hurufnya besar atau kecil, yang penting hurufnya a, dia akan dieksekusi ya. Maka label hasil set text adalah huruf vokal. A, U, I, O kan vokal ya. Oke. Jadi karakter yang di input adalah vokal. Else konsonan ya. Else konsonan. Oke, mungkin kita nyoba satu dulu aja nih. Apa maksudnya dua nomor dulu, dua soal. Nanti kalau memang ada waktu untuk vicon lagi, kita nanti saya kabarin lagi ya. A, I. Oh ya, ini adalah simbol karakter, apa namanya, simbol or ya. Or itu atau. Jadi kalau yang di inputnya A atau I atau A, I, U atau U. Oke, ini saya kebawahin aja. A, I, U, E, O ya. E atau satu lagi O. A, I, U, E, O. Jadi apapun yang di input, maksudnya huruf apapun yang di input, kalau dia A atau I atau U atau E atau O, dia huruf vokal. Selain yang A, I, U, E, O, huruf konsonan. Oke, kita compile dulu. Kemudian kita running. Ya, input huruf vokal. A, proses. A adalah huruf vokal. O, O besar ya. O adalah huruf vokal. B, B adalah huruf konsonan. Ya, jadi seperti itu. Untuk kalau selain A, I, U, E, O, dia konsonan ya. Kalau E, vokal. Oke, gitu ya. Ya, ini seperti biasa, kalau mau dikasih title pakai set title. Menentukan huruf vokal. Set location relatif to 0. Oke. Jadi scriptnya seperti segini ya. Source code-nya segini. Sedikit. Oke, kita running lagi. O. O, O besar. Proses. O adalah huruf vokal. A besar. A adalah huruf vokal. Kalau kita inputnya R, R adalah huruf konsonan ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya kasih contoh. Jadi ada berapa soal nih? Baru dua soal ya. Nggak apa deh, baru dua soal dulu. Silakan kalian coba, dan nanti kalau mau, oh ini nomor 1 dan nomor 2 sama ya. Nomor 1 dan nomor 2 sama udah. Jadi ini bisa, jadi berarti ini nomor 1 sampai 3 udah 3 nomor. Nah, nanti kalian bisa coba dari nomor 4 sampai nomor 9. Bila silakan kalau mau coba ya. Nomor 4 sampai 9. Ya, nanti kita akan agendakan lagi vicon-nya. Nah, nanti untuk yang ini saya akan buatkan tugas ya. Tugas laporan seperti biasa nanti saya siapkan di e-learning, saya siapkan di e-learning untuk tugasnya. Ya. Jadi untuk latihan sekarang ini yang pertama tadi string ya. Cara menggunakan string ya. Cara menggunakan string yang sudah saya buat contohnya.
ya, contoh string. Nah, nanti sesudah contoh string berarti ada 3 soal. Ini contoh string. Nah, yang ini nggak usah lah, ini nggak usah, soalnya kalau dijalanin di NetBean 12 ini nggak keluar yang ininya. Tapi kalau di NetBean 7 sih ini keluar. Jadi yang ini saja nih, frame genap, nanti buat tugasnya untuk laporan. Frame genap ya. Jadi kalau kita input 8, 8 adalah bilangan genap. Input 5, 5 adalah bilangan ganjil. Nah, terus tadi frame vokal. Untuk frame vokal kalau kita running E. E adalah huruf vokal. H. H adalah huruf konsonan. Oke, jadi tugasnya ada 3 soal. Ya, ada 3 soal, nanti bisa dijadiin satu aja. Bisa dijadiin satu, misalkan tadi apa contoh string dimasukin lagi di sini nggak apa-apa. Jadi ada 3 soal, contoh string, frame genap dan frame huruf vokal. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup?